Di mana kita pada dasarnya menerima kemerdekaan. Tetapi dari segi teknikalnya banyak perkara yang berbeza. Itu saja. Dan sebab itu kita kena sedar perkara teknikal ini boleh diubah. Boleh dipindah. Perlembagaan negara sudah mengalami beberapa pindaan. Kerana tak sesuai dengan masa. Nah, sepatutnya perlembagaan negara mesti dipindah mengikut sesuai dengan masa. Termasuklah mendaulatkan Islam itu sendiri. Termasuklah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa ilmu mesti diperjuangkan. Kita kena sedar bahawa mana-mana negara yang berpegang prinsip dasar dia sendiri. Seperti Jepun, Korea, menggunakan bahasa dia sendiri. China, Jepun menjadi satu negara yang maju. Oleh kerana itu, kita perlu mengisi kemerdekaan ini supaya betul-betul kemerdekaan. Bukan pada nama saja. Termasuklah di antaranya ialah kita memperkasa dan mendaulatkan Islam itu sendiri. Menjadi agama yang memerintah, bukan diperintah. Mengikut sistem yang diwarisi zaman penjajah. Termasuklah bahasa Melayu menjadi bahasa kerajaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu. Kerana nak panggil ilmu kat rakyat mesti dengan bahasa negeri itu sendiri, bukan dengan bahasa asing. Di mana mendidik rakyat dengan bahasa asing memakan masa. Bahkan menerima kesan yang negatif lebih banyak pada positif. Untuk melahirkan ilmu yang banyak, mesti dengan cara dan pendekatan kita sendiri. Oleh kerana itu, saya mengharap ulang tahun kemerdekaan ini, kita melakukan muhasabah, melakukan cek, melakukan perhitungan. Supaya kita mengisi kemerdekaan dengan cara yang sebenarnya. Supaya kita mendapat kemerdekaan dengan arti-arti yang semua, bukan merdeka yang kosong saja. Dengan pengaruh penjajah masih ada. Tidak ada makna walaupun penjajah sudah balik ke negeri dia, dia tinggal kita, tapi pengaruh-pengaruh dia, undang-undang dia, budaya dia, sistem dia, yang negatif masih kita amalkan. Sepatutnya yang positif kita ambil, yang negatif kita kena buang. Bukan makna kita menjadi satu bangsa yang jemuk, bahasa yang tertutup. Kita menerima kebaikan daripada semua. Jangan kita kekalkan perkara negatif yang diwarisi zaman penjajah. Ini mesti dibuang. Kita melihat masih ada lagi hal-hal macam ini. Oleh kerana itu, kita sambut kemerdekaan pada ini dengan penuh semangat dan melakukan muhasabah balik untuk memperkasakan kemerdekaan supaya kita mendapat kemerdekaan yang sepenuhnya.